Oke guys, Willy Liberungkua, Kamaliete. Jadi sebelumnya gimana kabar kalian hari ini? Semoga diberikan kesehatan, amin. Nah teman-teman, jadi di video kali ini gue mau kasih tips bagaimana cara setting sensitivitas buat semua device. Jadi buat teman-teman yang HP-nya itu beda ya, mau kalian pakai Android ataupun iOS ya, Xiaomi, Realme maupun lain-lain, nah kalian bisa ikutin cara ini, cara setting sensitivitasnya, karena di sini gue bakalan kasih tipsnya itu secara umum. Jadi buat teman-teman bisa ngikutin sensi ini, cara settingnya, supaya teman-teman bisa dapat sensi yang paling enak di device kalian masing-masing. Nah, jadi sebelum itu, supaya gua tambah semangat untuk kedepannya, buat teman-teman jangan lupa untuk di-support gua terus, supaya gua juga tambah semangat untuk kedepannya juga guys ya. Kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng. Pas gua update video terbaru, nanti kalian nggak ketinggalan guys ya. Tombol like jangan lupa juga untuk ditekan gitu. Nah, oh ya guys, jadi buat teman-teman yang bisa request ya, kalian bisa request video apa untuk next video, kalian follow IG gua dulu cok ya, follow IG gua musawakan 46 ini, dan mau hampir 4000 IG gua gak di follow cok, di follow lah dulu ya kan, 4000 ya, kalian bisa nanti kita bisa main bareng situ mabar ya, kalian bisa request juga untuk next video. Ya pokoknya lain-lain sebagainya gue bakalan nginfoin semua yang ada di IG nanti, di story gue bakal nginfoin gitu. Oke guys, jadi kita langsung aja di sini kita ngambil yang pertama red dot ya. Oke, gue bakalan kasih tahu. Nah yang pertama nih ya, buat sensi kamera. Sensi kamera ini fungsinya kalian tahu sendiri ya. Jadi fungsinya itu pas kalian melihat ke arah kiri kanan dengan jempol ya. Nah, ini adalah kecepatan atau kelambatan dari suatu sensi kamera. Nah, di sini kalian bisa patokin yang pertama itu 100%. Terus kalian, triknya tuh gitu ya. Kalian pertama patokin ke 100%, selanjutnya kalian cobain lagi kiri kanan. Ini udah pas belum nih di device kalian? Kecepatannya atau lambatnya itu udah pas belum di HP kalian? Nah, kalau sudah pas, kalian tetap segitu. Nah, kalau belum pas, kalian bisa naikkan itu 10-10%. Setelah itu kalian cobain lagi. Nah, dan apabila kalau masih kurang ya kalian naikkan lagi gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ADS ya 100%. Itu fungsinya pas kalian nembak dan kalian ngarahin kiri kanan pakai jempol. Nah, itu adalah fungsi dari ADS. Nah, itu sama halnya dengan cara setting di kamera tadi. Kalian patokin dulu di 100%, selanjutnya kalian naikkan kalau apabila kekurangan atau apabila lambat ya guys ya. Nah, di sini gua udah pas 4, jadi gua pakai 100%. Oke. Untuk kepekaan kamera seperti biasa ya. Ini tombol ini, mata ini. Kecepatan mata ya, gua pakai 100% juga. Buat teman-teman yang mau dicepatin lagi ya silakan. Karena di sini gua bakal kasih tahu tuh secara umum gitu kan. Buat device semua device. Oke, karena gua lihat di sini rame yang main Giro. Jadi gua nih praktekinnya tuh di Giro aja. Tapi buat teman yang mainnya tuh di No Giro atau di ADS, caranya itu sama ya, caranya itu sama. Makanya kalian simak terus nih video ya. Oke, kita bakal lanjut aja yang pertama untuk red dot ya. Oke, langsung aja kalian buka sensinya. Dan di sini untuk sensi giroskop gue tuh pakai 300 ya. Ini HP gue nih 300. Nah, jadi kalau kalian mau cepatin di atas 300 boleh. Kalau mau turunin boleh juga guys ya. Oke, jadi yang pertama untuk red dot. Nah, di sini gua pakai red dot itu di 310.
By the way, di sini kalian settingnya jangan di bagian giroskopnya, tapi di bagian giroskop ADS-nya. Nah, di bagian giroskop ADS. Nanti kalau sudah nemu semua, kalian samain aja ke giroskop kamera. Jadi gitu ya. 310. Oke, kita bakalan cobain ya. Ini sensi gua sendiri yang udah gua cari, guys ya. Lumayan lama sih gua cari ini. Oke, kita bakalan coba. Guys, apa nih? Nah, triknya tuh gini, guys. Ya, triknya ini kan gue tadi pakai 310. Nah, di sini sama dengan halnya yang tadi di sensi kamera. Pas kalian pertama patokin dulu di 300%, selanjutnya kalian cobain, apabila kalian terasa berat, kalian naikkan 10%. Nah, kalau kalian terasa terlalu cepat, terlalu licin, kalian bisa kurangin 10%. Caranya tuh gampang banget, itu aja sih. Yang paling sering dilakukan tuh latihan ya. Jangan ngeluh, jangan ngeluh. Oke, by the way itu red dotnya ya. Kita bakalan coba kali 3. Nah, di kali 3 ini gua pakai 198, guys ya. Caranya itu sama ya, sama kayak redot tadi ya caranya. Patokin di 200 dulu tuh kalau kali 3. Oke guys, enak banget gitu kan. Oke, kita bakalan coba kali 4. Kali 4 gua tuh pakai 160. 160, guys. Lihat tuh, enak banget. Oke guys, mantap nih ya. Oke. Coba kali 6. Kali 6 di sini nggak kita adjust, guys. Nah, soalnya kalau kita adjust, sensinya tuh masuk di kali 3. Oke. Oke guys, jadi gitu ya kurang lebih ya. Jadi ya segitu dulu ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kesimpulan yang ada di video ini gini guys ya. Jadi cara settingnya itu, kalian pertama patokin dulu angkanya, oke, angka sensinya. Dan setelah itu kalian cobain dulu. Di sini kalian ngerasa gimana nih? Kalau kalian ngerasa terlalu licin, kalian kuranginnya tuh 10%, oke. Dan kalau kalian ngerasa ini terlalu berat, kalian bisa naikkan sensinya tuh 10-10% juga sama. Oke. Jadi ya gitu. Intinya gitu, intinya jangan lupa banyak-banyak latihan. Soalnya cari sensi ini dibilang sih agak lumayan susah sih, Bang. Oke.
Oke, okay, by the way, buat teman-teman yang mau pakai sensi gua, boleh silakan, gak apa-apa. Di sini gua bakalan kasih kodenya. Tapi ingat nih ya, jangan lupa di subscribe. Oke, guys, jangan lupa juga kalian bantu follow IG gua ya. Bantu follow IG gua nih mau 4.000 ya kan. Di situ nanti kalian bisa request buat next feed bakalan gimana gitu, dan kita bakalan mabar juga situ kalau kalian mau gitu kan. Ya oke. Okay. Oke, okay, thank you semua sudah nonton. Jadi segini dulu video kita kali ini, guys ya. Thank you semua. Bye bye.